saya sangat ingin mama gak kecewa lagi. Makanya kita harus benar-benar menemukan Pak Sumarno. Untuk membuktikan kalau aku bukan pembunuh Roy kan. Assalamualaikum, hai hai hai. Hari ini kita akan bahas trailer Ikatan Cinta. Apa yang terjadi selanjutnya? Cekidot. Saya tidak cinta sama kamu. Episode kali ini, Mas Al dan Andin terus mencari keberadaan Pak Sumarno agar dapat membuktikan bahwa memang Andin telah melakukan transaksi dan telah mengambil langsung makanan yang telah dipesan pada Pak Sumarno pada saat pembunuhan Roy. Jika hal ini terbukti, maka Mas Al dapat menjelaskan segalanya kepada Mama Rosa bahwa adanya kesalahan pada saat Andin menjadi tersangka kasus pembunuhan Roy. Ketika semua permasalahan rumah tangga terselesaikan, maka Al dapat melakukan tugasnya sebagai suami seutuhnya terhadap Andin. Pasti inilah yang ditunggu-tunggu. Jika kita lihat, dari skin terakhir kemarin, terlihat Mas Al yang sudah tertidur lelap karena kecapean menggendong Andin di perjalanan pulang menuju Gila. Andin pun mengecup kening Mas Al dengan hangat. Wow, so sweet banget. Selain keromantisan Andin Mas Al, maka episode kali ini kemungkinan besar akan terjadi huru-hara setelah Andin dan Mas Al pulang liburan. Hal ini dikarenakan Rena yang menanyakan apa itu mantan suami kepada Oma Rosa. Ternyata Rena mendengar semua pembicaraan antara Miss Kiki dan Mirna saat di taman. Hal itulah yang membuat Mama Rosa penasaran mengapa Randy menyembunyikan sosok mantan suami Andin. Padahal, waktu Mama Rosa bertanya siapa mantan suami Andin, Randy malah menyebut Pak Kevin, bukan Pak Nino. Oke, bagaimanakah kelanjutan kisah Ikatan Cinta malam ini? Saksikan terus ya Ikatan Cinta di RCTI setiap hari pukul 19.30. Terima kasih.